Iya, tembak-tembak.
Oh, udah dapetin. Aku senyum gitu. Kalau ini udah mau senyum. Ini video di mute nih udah suara. Cek. Halo, Mr. Pasnider. Ini waktu apa sih? Sama kalau nama ya, selamat siang. Ambil nunggu. Gimana kabarnya? Di Solek, Pak Aton. Aton. Ada. Ikat tak? Tadi. Siap. Ora. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? An. Ora. Colek. Paton. Ada. Siap. Ora. Saya hadir. Ah, itu. Halo, Mr. Anton. Audionya di on kan tuh? Ya, Mas Besin. Nanti saya mendengar aja, Mas. Siap nyimak. Nah, yo. Selamat ya, sukses Mas Besin. Sender. Siap. Siap, Pak Anton. Saya hadir. Siap. Nanti. Itu. Nanti Pak Aton sama Pak Aton nggak usah tanya. Di on kan tuh. Ya, Mas Besin. Nanti saya mendengar aja, Mas. Nggak usah tanya ya. Ya, siap bos. Saya nggak akan tanya. Selamat ya, sukses Mas Bas. Di kantin saja. Kalau tanya-tanya di kantin saja. Kalau mau tanya-tanya di kantin saja, kantin kampus. Siap Pak Aton. Ini Pak Aton sama Pak Aton nggak usah tanya. Ya Mas Besin, nanti saya mendengar aja Mas. Nggak usah tanya ya. Siap bos. Saya akan tanya. Siap.
Kalau mau tanya-tanya di kantin saja, kantin tampil. Siapa Anton? Ini Pak Anton sama Pak Anton nggak usah tanya. Nggak usah tanya ya. Ya, bos. Siapkan ini cukup kata cukup sudah main kan tapi anu suara nih dia iyo dan kita wakil ngono piye to Mas Raiso? Nang tampilan lho sapa sing ngene? Iku lho koyo oke. Nah. Ayo, Bu. Sik, yo ngono kan kita oke. Apa wis klik jane? Iki to partisipan iki to. Iya cel, ya iya sing melu wong wolong puluh pitu gitu. Apa kau nih sing? Halo, assalamualaikum. Halo. Oh jadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyiapkan waktu khusus untuk join di webinar tentang digital media art and design. Untuk webinar ke depan nanti akan dipandu dan di moderatori sekaligus translator, yaitu Mas Haris Setiawan. Nah, beliau ini sedang berkuliah di China. Mas Haris, apakah sudah masuk? Boleh cek. Ya, cek 1, 2, 3 masuk. Nah, oke. Okay. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di China jam berapa sekarang? Jam 2. Ya, sekarang tepatnya jam 2:12. Oke, koneksi aman ya Mas di sana? Walaupun harus pakai VPN. Aman, bismillah. Alhamdulillah. Oke. Kita sambil nunggu speaker yang kedua, Mr. Misbah dari Pakistan. Beliau katanya masih nunggu 5 menit lagi. Mode seminar sekarang webinar. Kadang ada yang minta donasi untuk bantu COVID 10.000, tapi kadang yang nganggur rekening itu sok males ini. Hah? Bagaimana resiko ya Bu Nek?
Sore. Sepertinya Mr. Misbah sudah hadir dengan kita bersama. Saya ingin menyapa Pak Basnendar. Selamat siang, Pak Basnendar. Halo. Okay. And Mr. Misbah, how are you? I'm good. Nice. Before we start the webinar, I want to tell something about rules of this webinar in Indonesian language. Sorry. So I will share screen before it. Ayo. Ya. Baik, teman-teman kalian, mohon maaf untuk webinar ini sebetulnya pakai masker. Di sini memiliki peraturan yaitu saya bacakan. Nanti yang 100 peserta pertama yang terdaftar di webinar ini wajib melakukan registrasi ulang untuk mengonfirmasi kesediaannya dalam pelaksanaan webinar. Oke. Yang ini saya rasa sudah bisa dimengerti di hari sebelumnya. Lalu saya langsung lompat ke poin nomor 5, yaitu peserta diwajibkan untuk mute audio. Saya mohon kerjasamanya barangkali di sana, di tempat teman-teman, di lingkungan sekitarnya yang merasa sedikit lagi bising, tolong di-mute agar tidak mengganggu proses berjalannya webinar. Lalu panitia akan mencatat dan mengabsen peserta yang hadir. Rasa sudah bisa dimengerti. Pada 10 menit awal peserta yang terdaftar tidak bisa join, masalah koneksi dan lain sebagainya secara terus akan digantikan. Nomor 5. Lalu peserta yang mengikuti webinar sampai akhir akan mendapat sertifikat. Lalu peserta dimohon untuk menggunakan nama asli, di rename di bagian partisipan. Jadi ada banyak tekanan rename. Lalu digantikan nama asli untuk memudahkan kami untuk lalu moderator dan dia berhubungan peserta yang tidak memiliki daftar webinar sampai akhir akan mendapat sertifikat. Diharapkan tidak mengganggu selama webinar berlangsung seperti mencoret-coret, open microphone dan berbicara dari mengikuti webinar ini dapat menambah ilmu dan memberi pemahaman lebih kepada para peserta tentang kebijakan yang berguna untuk sendiri dan negeri. Baik, saya telah menyampaikan beberapa tulis. Nanti akan dilanjutkan dengan kita, saudara dari Setiawan. Saya sampaikan ke teman-teman. Silakan Mas Haris untuk melanjutkan. Dari sini mungkin webinar ini sudah menerima dan memberi pemahaman lebih kepada para peserta tentang kebijakan yang berguna sendiri dan negeri. Baik, saya buka ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Pertama-tama, saya ingin mengenalkan pembicara yang pertama, yaitu Bapak Basnender Heri Trilo Sudoso, SN, MDS. Beliau sekarang seorang dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual, FSRD, Institusi Seni Indonesia, ISI Surakarta. Dan topik yang akan dibawakan oleh Bapak Basnender yaitu desain komunikasi visual dalam wabah pandemi corona. Beliau sekarang seorang dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual. Untuk pengenalan dari panitia sendiri, apakah harus dilakukan sekarang atau nanti? Gimana, Saris? Sebelumnya dari Mas Farhan, di awal ingin mengenalkan ISCE itu kepada para peserta webinar. Apakah bisa di-skip dan dilanjutkan saja untuk ke Bapak Basnender, kami persilahkan untuk memulai session 1. Seminarnya. Halo? Ya, Pak. Masuk, Pak. Halo, masuk. Sudah masuk. Tes, tes. Halo? Sudah masuk, Mas Haris? Saya? Iya, Pak. Masuk, Pak. Jelas, Pak. Mungkin bisa dimulai share screen-nya, Pak. Monggo, Mas Rian. PowerPoint-nya sudah siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian barat. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kepercayaan atau undangan dari SC Tiongkok dalam acara webinar internasional ini. Di sini kami akan menampilkan, menayangkan bagaimana peran desain komunikasi visual dalam wabah pandemi corona pada saat ini. Perkenalkan, saya Basnender Heri Prasadoso, sarjana seni, magister desain. Sekarang ini sebagai dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, Surakarta. Oke, sebelum ke materi, boleh next, Mas? Slide berikutnya. Oke, ini sedikit profil saya. Saya alumni S1-nya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS, 11 Maret. Dan S2 di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Dan sekarang sedang kuliah di program doktoral di Pasca Sarjana ISI Surakarta. Selain ngajar juga freelance
desainer, kartunis, juga mendirikan lembaga independen yaitu Komunikota Visual. Okay, next, Mas. Okay. Untuk pembukaan, saya kira semua kita semua terdampak dari adanya wabah pandemi Corona ini atau COVID-19, di mana semua tatanan dari semua lini kehidupan berubah. Kemudian banyak tantangannya, kemudian banyak kendalanya, yang semua itu mengubah pola hidup kita, mengubah tatanan kehidupan kita dengan adanya virus ini. Virus ini itu sudah menjalar ke hampir ke seluruh dunia, sehingga saya kira virus ini menjadi wabah pandemi yang di mana semua umat manusia akan kena dampaknya. Oke, kemudian masa-masa sekarang masih ada yang sudah selesai, sudah agak reda, sudah ada kebijakan baru, bisa kembali normal, tapi ada juga negara, khususnya Indonesia, sekarang masih kurvanya masih naik dan apa ini terus meningkat. Baik dari jumlah yang meninggal, walaupun yang sembuh sudah mulai agak turun, tapi pemerintah bekerja keras bersama-sama dengan semua elemen masyarakat untuk mencegah penularan dan mencegah penyebaran virus ini. Kemudian dari virus ini banyak merubah pola hidup kita, yang biasanya berkantor tiap hari, berangkat kerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya, tapi karena ada wabah ini, semua harus ada protokol kesehatannya, semua diatur. Dan itu memerlukan adaptasi bagi semua masyarakat, baik dari kalangan atas, menengah, sampai bawah. Itu kendala kita bersama-sama bahwa wabah ini merubah atau membuat kita harus beradaptasi. Setiap hambatan atau tantangan yang ada di lingkup atau akibat dari dampak wabah ini adalah pasti ada peluang, ada tantangan, juga ada prospek, ada potensi. Sebagai manusia yang diberi akal pikiran, diberi budi pekerti, diberi oleh Allah untuk beradaptasi atau menyesuaikan. Satunya adalah sekarang dunia sudah terhubung dengan teknologi, walaupun kita berjarak, tapi dengan adanya teknologi kita tidak berjarak. Kita masih bisa saling terhubung dengan teknologi. Teknologi ini menjadi sarana untuk beradaptasi atau tadi menyesuaikan dengan dampak dari virus ini. Kemudian teknologi ini bisa menjadi solusi atau menjadi jembatan perantara untuk kita saling bertukar informasi, bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang, bisa saling terhubung antar individu maupun individu dengan komunitasnya. Oke, next, Mas. Oh iya, Pak Basninder, saya mohon izin. Ini kira-kira untuk sesi terakhir itu dilakukan per slide atau langsung di akhir saja ya, Pak, kemarin itu? Di akhir saja. Di akhir saja, oke. Di akhir saja, oke. Biar lebih selesai. Oke, Mas, next slide. Oke, kemudian teknologi sangat berperan penting dalam kondisi sekarang itu. Kemudian satu dari teknologi adalah elemen yang khususnya yang akan saya paparkan atau akan saya angkat adalah satunya adalah desain.
Desain di sini banyak, banyak aspeknya, banyak bidangnya. Tapi yang saya khususkan desain di sini sebagai atau di bidang saya tentang desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual atau disingkat DKV itu sebagai media untuk menyampaikan informasi atau menjadi perantara solusi atas kondisi saat ini. Oke, Mas, next. Oke, ini kita sudah masuk ke bab tentang DKV ya. Sedikit DKV itu sesuai artinya adalah desain komunikasi visual, di mana sebuah rancangan yang di situ ada aspek komunikasi, tapi yang lebih utama itu lewat visual. Oke, selama ini kita dalam banyak media, televisi, medsos, atau internet, atau media lainnya, di banyak terbantu, atau kadang-kadang sudah mulai bosan dengan informasi-informasi yang ada di media itu, yang intinya sebenarnya untuk memberi informasi apakah itu virus corona, bagaimana cara penanggulangnya, bagaimana penyebarannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengurangi tingkat penularannya, dan sebagainya. Banyak melalui media, baik audiovisual maupun visual tentunya, itu menampilkan virus corona. Banyak menggunakan poster, menggunakan media infografis, menggunakan karikatur, ada animasi, ada iklan layanan masyarakat, menggunakan Instagram, medsos, dan sebagainya. Jadi, karena ini bagian dari tadi, karena kita mengikuti work from home, atau mungkin ada yang sudah kena PSBB di Indonesia, atau lockdown, jadi sarana media ini yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Ini ada beberapa contoh media desain komunikasi visual yang bertemakan tentang COVID-19 ini. Oke, next, Mas. Oke. Peranan desain komunikasi visual satunya adalah sebagai media informasi dan edukasi. Di sini saya ambil contoh poster-poster atau infografis atau media lainnya yang dikeluarkan atau di publish secara resmi oleh pemerintah, baik gugus tugas maupun Kemenkes maupun pihak terkait lainnya, menampilkan poster berupa poster infografis, ada yang sifatnya informasi tentang seputar COVID ini. Karena sifatnya resmi atau formal, media-media yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih sifatnya lebih formal karena mewakili lembaga. Walaupun secara tampilan tidak kaku, masih menggunakan ilustrasi kartun, karikatur, atau flat design istilahnya, tapi secara umum tampilan media yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih sifatnya lebih formal atau resmi. Oke, next, Mas. Oke. Ini yang terjadi khususnya yang saya ambil dari kasusnya di Kota Solo, di mana saya domisili. Banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui beragam media DKV, satunya adalah contoh dari warga membuat desain kaos ya, t-shirt yang temanya tentang COVID ini. Karena temanya lebih lokal, kadang-kadang menggunakan idiom-idiom atau
visualisasi yang sifatnya lokal konten. Jadi seperti yang mungkin yang paling kiri itu desain kaosnya menggunakan idiom-idiom dengan melalui bahasa Jawa. Kemudian yang tengah masih sama menggunakan ilustrasi namanya kalau di Solo mungkin sego kucing ya atau nasi he atau itu jadi itu simbol dari apa masyarakat kalangan bawah walaupun yang mengonsumsinya tidak melulu kalangan bawah tapi ini menampilkan representasi dari kalangan bawah. Temanya masih terkait dengan corona. Ini beberapa contoh DKV yang melalui desain t-shirt berisi informasi tentang seputar virus corona. Dan ini diinisiatif oleh warga masyarakat, dipublish di medsos, dan warga yang lainnya bisa ikut apa ya, memakai atau menggunakan dengan mengganti ongkos produksi dan sebagainya. Jadi pendistribusiannya bisa menggunakan teknologi. Oke, ini contoh inisiatif dari masyarakat. Oke, Mas, next. Nah, ini kebetulan saya contohkan dari tadi inisiatif saya pribadi lewat lembaga komunikatif visual itu bermula dari keinginan saya pribadi mengapa selama di work from home itu tidak bisa keluar rumah dan sebagainya saya tuh berpikir peran apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat akhirnya saya sesuai bidang saya merancang desain poster tentang Indonesia lawan Corona yang bertajuk 100 desain poster dan ini sudah ke hari ke-66 ya atau desain poster 66 ke-66. Jadi saya posting satu hari itu satu desain poster yang sifatnya untuk mengajak membangkitkan semangat warga masyarakat yang cenderung down atau bingung dan sebagainya untuk bangkit dan bersama-sama bergotong royong saling bahu-bahu untuk ini melawan corona. Kemudian saya posting di Instagram dan di Facebook saya yang dari awal mungkin targetnya saya hanya berbagi apa ya berbagi untuk aksi sosial ini tidak tapi kemudian direspon oleh warga masyarakat dan memang saya sengaja untuk desain poster itu gratis dan saya bebaskan, saya ikhlaskan istilahnya, saya donasikan untuk warga negara untuk bisa menggunakan, bebas. Mau dicetak poster, mau dicetak kaos, mau dijadikan apa ya, spanduk, baliho, atau apapun, bebas. Itu bagian dari tadi upaya untuk kita bersama-sama untuk mencegah virus corona ini. Dan alhamdulillah, responnya cukup bagus, ada yang dicetak di poster, dipasang di depan rumah, ada yang di tengah kampung, di gang, halaman, atau masuk, kemudian ada yang dijadikan desain riset, dan sebagainya. Jadi ini mungkin bagian dari tadi manfaat atau peranan dari DKV. Dan masih banyak di luar sana, saya kira, inisiatif-inisiatif masyarakat atau warga masyarakat yang berupaya untuk membantu pemerintah secara mandiri tentunya agar informasi kemudian edukasi tentang upaya mencegah penyebaran virus corona itu bisa lebih masif. Oke, next Mas. Oke, ini masih contoh inisiatif dari warga tapi dikemas dalam sebuah apa ya? Pesan visual yang lebih santai, menghibur, rekreasi, rekreatif, di mana karya ini mengambil dari poster-poster film yang box office ya, terkenal atau secara representasi, secara visualnya itu menarik. Jadi warga masyarakat ada yang membuat, mengubah
atau deformasi atau jadi poster-poster film itu menjadi sebuah tema tentang tentang pencegahan virus corona. Misalnya yang paling kiri itu harusnya kan Joker, tapi di istilahnya diplesetkan menjadi masker. Jadi tokoh Jokernya tuh di lewat mungkin olah digital ya, komputerized itu ditambahi, diedit lagi, dan ini secara visual bagus, editannya halus. Jadi sekilas Joker itu juga ikut menyarankan protokol kesehatan menggunakan masker. Kemudian kedua, dari tokoh Aquaman, superhero yang hidup di bawah laut, sama dengan idiom karakternya menggunakan masker. Kemudian judulnya, headline-nya bukan Aquaman tapi Aku Aman. Di rumah saja, sub-headline-nya. Ini sungguh menarik. Kemudian yang ketiga ini kita sudah tahu animasi yang bercerita tentang seputar kehidupan monster. Harusnya Monster Inc, tapi dibuat, diolah, diplesetkan menjadi maskerin. Ini suatu inisiatif yang bagus, sehingga mungkin masyarakat melihat ini akan lebih menerima daripada informasi-informasi yang sifatnya malah mungkin menakutkan. Sifatnya mungkin menakutkan, di sifatnya agak kontraproduktif lah. Oke, kemudian yang terakhir mungkin ini segmentasi untuk generasi milenial dari film Dilan, tapi ini diplesetkan Ojo Dolan. Nah, karena kita harus masih WFA atau work from home, jadi diupayakan tidak keluar rumah atau tidak dolan kalau bahasa Jawanya dolan itu pergi atau keluar rumah. Oke, ini contoh-contoh inisiatif masyarakat lewat olah dari poster film bioskop. Bisa berbeda cara pandangnya sehingga bagian dari alternatif warga masyarakat mensikapi virus ini dengan kreativitasnya sendiri. Oke, monggo, next. Oke. Dalam dunia DKV, karena termasuk dari seni terapan ya, jadi harus melibatkan antara audiens, kemudian kreator, itu menjadi terjadi komunikasi. Nah, di sini contohnya karena wabah pandemi ini sudah menyerang semua level umur usia, ada beberapa yang menggunakan tadi informasi edukasi tentang corona untuk segmentasi anak. Nah, sini peran DKV sangat nyata, di mana segmentasi harus disesuaikan dengan audiennya. Di sini karena untuk anak-anak, jadi memang pilihan tipografi atau font, layout, pilihan karakter, cara berceritanya, cara menampilkan itu disesuaikan dengan karakternya. Di sini karena segmentasi untuk anak, ini terlihat pilihan hurufnya lebih santai, tidak terlalu formal. Kemudian tokoh atau mungkin ilustrasinya dipilih karakter yang agak bergaya kartun, agak santai, sehingga diharapkan anak-anak bisa lebih mudah menerima informasinya. Sifatnya tidak menggurui, tapi dibuat seperti sebuah cerita atau komik lah. Oke, Mas, next. Oke, kemudian satu bentuk dari DKV itu adalah karya seni karikatur. Karikatur itu secara garis besar adalah karya kartun
yang di dalamnya mengandung pesan makna tapi dikemas melalui sindiran atau satir. Jadi sindiran yang sedikit menyakitkan tapi masih ada unsur humornya. Nah, ini karikatur kekuatannya melalui tadi secara visual menggunakan orang akan terhibur walaupun kalau melihat pesannya akan sedikit mengertikan dari mikir mungkin tersinggung tapi karena dikemas dengan balutan ilustrasi yang bagus ada unsur humornya di masyarakat menjadi tidak tersinggung malah lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Ini saya ambil karikatur kayak Mas Jidat, karikatur top Indonesia yang paling banyak memenangkan kejuaraan kontes karikatur atau lomba tingkat nasional. Beliau piawai dalam mengolah visual menjadi sesuatu yang menarik, menghibur, tapi kandungan tadi, sindiran atau satirnya masih kental. Ini contohnya karikatur karya Mas Jidat dengan figur yang paling kanan, figur Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang terkenal dengan omongannya itu bisa diwakili bahaya lihat omongannya itu dengan ludahnya yang dan lidahnya itu menyerupai bentuk virus corona. Oke, Mas, next. Lanjut. Monggo, Mas Rian. Oke. Ini saya tampilkan. Kadangkala terlalu banyak, Mas. Mundur lagi. Satu, mundur lagi. Siap. Oke. Jadi, DKV dalam kehidupan sehari-hari memang perlu edukasi, perlu literasi kepada masyarakat karena begitu luasnya edukasi informasi, jadi kadang-kadang masyarakat mampu merancang desain koordinasi visual dengan apa ya edukasi atau background literasi tentang DKV masih lemah. Di sini saya tampilkan beberapa poster-poster atau visualisasi. Sebenarnya niatnya bagus untuk mencegah corona, tapi dalam pelaksanaannya atau eksekusinya masih kurang literasi tentang DKV. Satunya masih terlalu rumit, informasinya terlalu repot, pilihan hurufnya tidak sesuai kaidah, dan olah visualnya juga membingungkan. Itu kadangkala malah menjadi minus atau mungkin pesannya tidak tersampaikan. Itu memang perlu baik lembaga pendidikan, kampus, masyarakat, dan semuanya bareng-bareng tentang bahwa media DKV itu memang suatu yang harus serius atau harus diperhatikan agar informasi mudah tersampaikan. Oke, next Mas, ini mungkin kesimpulannya ada 4 poin yang bisa saya sampaikan. Jadi peran DKV dalam kondisi wabah ini sangat diperlukan sebagai media informasi, edukasi, dan rekreasi. Poin kedua, segmentasi memang sangat penting dalam DKV agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakter audiens yang dituju. Nah, yang ketiga, semua elemen masyarakat bisa menggunakan desain komunikasi visual sebagai media inisiatif dan ekspresi dalam ikut mendukung pemerintah dalam menanggulangi wabah pandemi ini. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, diperlukan edukasi dan literasi mengenai DKV agar informasi atau pesan yang ingin disampaikan itu bisa tepat sasaran, bisa diterima, kemudian bisa memberi apa ya, membuat persuasif pada masyarakat dan jangan sampai malah kebalikannya ditolak, tidak diterima atau pesannya tidak sampai. Itu ada 4 poin dari paparan saya kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian nanti bisa dilanjut oleh pada sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Basnendar. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa informasi dalam bahasa Inggris. Pertama, okay, I will inform about the first session with Ms. Ling. The title is about visual communication design. And as you know, that the virus pandemic spread worldwide, but still there are many opportunity available this period so as to adapt the challenge of this situation. And the technology is become mean to adapt. Also, technology is more important in making a different design that will be used to give solution of problem in media. And to connecting media and alternative solution in this pandemic, visual technology require design rule, especially visual communication design, which is become like bridge that connecting media information and education. And there is also have a rule of visual communication design from community initiative that's give so many product like t-shirt and then another things, and also not just for that adult people, it's also for child, for general people. They can understand, they can take that communication visual is to give that education about pandemic corona. And then for question and answer will be held in the last session after session one and session two. And okay, untuk sesi pertanyaan dan nanti ada akan dilakukan setelah sesi kedua. Dan selanjutnya akan ada paparan informasi mengenai apa itu ASEE, organisasi ASEE, dan ada beberapa program di dalamnya. Selanjutnya akan saya alihkan ke Mbak Savitri Afifah. Ya. Halo. Ya. Sebentar ya, Mas. Sebentar. Ini kayak ada PPT-nya, Mas Rian? Atau dijelaskan aja? Atau mungkin sebelumnya, apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat di bawah. If someone have question in session one, you can write down in chat or maybe in group, in WhatsApp group. And I will choose three questions in the last seminar. Saya akan pilih tiga pertanyaan untuk dijawab oleh Pak Basnendar. Oke, saya kembalikan. Mbak Savitri Atifah, terima kasih. Halo. Halo,
Halo, dengar nggak suara aku? Jelas nggak? Ya, jelas Mbak. Masuk Mbak. Saya buka kamarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah join di webinar SC kali ini. Kali ini saya akan berbicara bahasa Indonesia ya, dan sedikit bahasa Inggris nanti. Kali ini saya ingin jelas sedikit saja tentang ASC ini apa. Dan langsung mulai aja ya. Mungkin ada yang udah tahu ASC itu apa, mungkin sebagian besar juga tahu ya. Nah, sini saya akan membuka filenya dulu sebentar. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ASC itu singkatan dari Association for Scientific Computing Electronics and Engineering, yang disingkat dengan ASC, is the world's next leading consortium between industry, academic, and other organizations which have same vision for the future of science and technology. Terus ASC ini apa, bergerak di bidang apa, dan itu government atau enggak sih gitu. ASC is a non-government. Sepertinya ada terkendala koneksi. Halo, sorry terputus ya. Bisa dengar? Oke, baik. Oke. Jadi ASC ini dia bukan lembaga dari pemerintahan, bukan organisasi pemerintahan. Oke, sorry ya kalau misalnya, nanti kalau misalnya saya mati lagi bisa diganti sama yang lain, ASC yang lainnya. Kemudian, ASC sendiri mempunyai visi. Sebentar. Visi itu adalah, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris sedikit aja. Salah satunya itu adalah pioneering research and development in the field of science and technology. The published the result of research and development of science and technology through scientific periodical conference and other media publication. Jadi ini jadi SC ini berkesinambungan dengan teknologi dan sains seperti itu. Dia, dan tidak mau menutup kemungkinan juga kita Mas, udah mas. Tuh lagi saya baris-baris tok. Tunjuk tak print nih. Halo? Mbak Afi? Aduh, sorry, ini jaringannya tidak bagus. Oh. Oke, jadi diantaranya itu, terus ada lagi yang di sini juga tertulis di PPT-nya, ada providing a forum of the world community to collaborate in the research and development of science and technology. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada ASC student branch yang diketuai oleh Farhan Hidayatullah. Di sini juga mungkin ada saudara Farhan. Jadi Farhan merupakan ketua dari ASC student branch. ASC student branch itu merupakan sebuah organisasi yang diikuti oleh beberapa mahasiswa di Nanjing khususnya sekarang.
Dan di sini Asia Student Brand juga menampung semua minat bakat dari para pelajar di Nanjing yang ingin meresearch atau tentang teknologi dan segala macam. Begitu. Kemudian ada lagi program-program SC Student Brands, program SC sendiri itu adalah ada program beasiswa, ada seminar langsung dan seminar online. Kemudian ada SC juga mempunyai website, juga ada database, dan juga ada publikasi buat jurnal-jurnal bisa lewat SC gitu. Begitu. Oke. Okay. Lanjut. Lanjut ke oke. Okay. Paling itu aja sih kayaknya udah. Oh ya, ada satu lagi yang ASC itu ada di mana saja? Sebentar saya buka filenya dulu. Oh ya, ASC section itu ada di Australia, ada di China sendiri, ada di Indonesia, ada di Kolombia, and ada di Japan. Begitu teman-teman. Paling itu sih kalau untuk ASC student branch-nya sendiri dan ASC Tiongkok sendiri. Gitu. Sama ini juga di PPT juga disebutkan beberapa jurnal yang dipublikasi oleh ASC. Ada JLE, ada beberapa jurnal tentang International Communication and Society, Visual Art, Fiber Arts, ini yang dipelopori sama Pak Solarso, dan banyak, ada 9 di sini, mungkin ada lagi. Oke, ini juga ada sertifikatnya. Cukup banyak, ini juga kegiatan-kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh SC. Ini merupakan kegiatan akademik seminar pertama sekaligus first launching-nya Student Brands, terbentuknya Student Brands di Nanjing, China. Lalu ini ada kegiatan di Beijing bersama KBRI dan rekan-rekan Asia yang lain. Nah, ini keseruan-keseruan dari teman-teman NASC di Indonesia sama di Jepang mungkin ini. Ya, di mancanegara deh. Ini beberapa workshop yang pernah diselenggarakan oleh ASC. Ini poster-posternya. Dan dokumentasi-dokumentasi acara ASC yang lain. Baik, terima kasih. Kembali ke Mas Haris Setiawan, monggo. Mas Haris, silakan dilanjut, Mas Haris. Mas Haris Setiawan. Suaranya masih belum masuk, Mas Haris. Mr. Haris, please.
Mohon maaf teman-teman, mungkin dari moderator ada terkendala gangguan audio dan koneksi internet. Karena di Cina sendiri penggunaan Zoom cukup rumit karena koneksinya terbatas dan biasanya menggunakan VPN. Mungkin Mas Haris sedang mengusahakan koneksinya kembali seperti semula. Baik, jika dirasa terlalu sulit untuk mengembalikan koneksi, saya akan mencoba mengambil alih untuk moderator sementara. Okay, Mr. Misbah, maybe this is for your time to take the presentation. Is it how to say? Are you ready? Halo, assalamualaikum, Mr. Misbah. Mr. Misbah. Sepertinya memang banyak sekali kendala yang terjadi untuk koneksi Zoom ini ya. Saya juga tidak tahu, ini di luar ekspektasi teman-teman. Oke, bagaimana jika kita coba untuk lanjut sesi tanya-jawab untuk menunggu sekaligus mengisi kekosongan waktu. Dari Pak Basnender, apakah sekarang sedang on air, sedang bersedia? Selamat siang, Pak Basnender. Oke, siap, Mas. Oke. Begini, Pak Basnender, untuk melanjutkan, jadi kita skip langsung sesi tanya jawab dulu. Siap. Saya akan pilih random di sini. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Fatur Rahman. Izin bertanya, apakah ada trik tersendiri dalam memaksimalkan peran DKV dalam mempengaruhi emosi massa agar message yang dimaksud bisa sampai, mengingat jasa layanan visual juga tidak murah? Matur nuwun. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas Fatur Rahman. Saya nggak tahu asalnya dari mana ya, tapi kalau lihat dialeknya itu orang Jawa ya, ada matur nuwun. Mulai saking UNES, Pak. Matur nuwun. Siap, tonggo dhewe. Oke, okay. Ini Mas Fatoroman. Jadi memang dalam apa ya, dalam media komunikasi itu memang diperlukan ya, mungkin kalau kita bicara secara akademik ya, mungkin ada riset awalan, riset pendahuluan tentang siapa sih audiens yang mau disasar atau pesan apa yang sesuai dengan apa ya, mereka butuhkan, kemudian apa yang media apa yang sesuai untuk mengirim pesan itu tersebut kepada pada audiens. Itu memang dari aspek akademis ada banyak literatur, perlu referensi dan sebagainya. Tapi kalau ini konteksnya tadi misalnya pertanyaan terakhir tadi, ada jasa layanan visual yang tidak murah, memang
sebenarnya tidak murah itu sebenarnya lebih ya sifatnya tentatif ya tidak karena mungkin segmentasinya juga budget itu juga mengaruhi misalnya untuk korporasi itu budgetnya memang berbeda dengan untuk yang misalnya iklan layanan masyarakat jadi memang sesuai segmentasi tapi sebenarnya tidak mesti harus mahal enggak yang penting mungkin kalau kita sifatnya personal ya atau mungkin tidak punya budget banyak untuk mengendorse sebuah jasanan atau biro advertising atau PH atau mungkin lembaga apa itu dan tidak kita bisa menggunakan sebenarnya ada di teknologi yang di online itu ada template-template untuk merancang sebuah poster banyak banyaknya dan itu kadang-kala free jadi ada template infografis ada template poster ada template untuk merancang leaflet poster dan sebagainya itu sudah tersedia tinggal bagaimana kita tadi belajar literasi tentang siapa audiennya kemudian pesannya apa kemudian media yang dipakai itu apa karena itu macam-macam sih bertingkat-tingkat sih kita nggak mungkin misalnya segmentasinya kalangan bawah gitu ya mungkin secara ekonomi ke bawah itu paling tidak dihindari kalimat yang sifatnya menggurui sifatnya ada berjarak sifatnya top down kemudian secara visualisasinya malah cenderung mereka tidak tahu kadangkala kita atau desainer ya saya desainer tidak seperti ini kita orang awam itu mengkomunikasikan sesuatu itu sifatnya dari kita jadi yang kepengen pembaca itu kita kan harusnya kebalik harusnya siapa yang ingin kita atau siapa yang kita sampaikan siapa pembacanya siapa usernya harusnya punya berpikir ke situ bukan ke internal kadang kita lupa buat poster wah saya senangnya warna merah wah. Padahal audiennya mungkin dari partai tertentu pasti nggak sampai belum tentu senang juga saya senang warna merah karena baru punya pacar baru misalnya gitu wah hatinya merah-merah padahal warna merah tersendiri di konteksnya itu atau dari psikologi warna itu kan cenderung warna apa ya ada unsur marah berbahaya atau mungkin suatu yang apa ya sifatnya mengancam walaupun ada aspek lainnya spirit semangat itu juga bisa itu kadang-kala kita merancang media DKV itu tidak memikirkan audien tidak memikirkan segmentasi apa kadang-kala malah kebalik jadi kita kayak pengen yang baca itu kita itu mungkin sedikit Mas Fatur Rahman mungkin bisa menjawab memuaskan pertanyaan Pak Jendengan monggo matur nuwun Pak Mas Nendar siap oke ada lagi Pak jadi sesi tanya jawab ini kalau tidak salah saya mohon koreksi ini ada dibatasi 3 pertanyaan yeah. Penanya lalu pertanyaan kedua dari Mas Aryo Gusti Chandra izin bertanya Pak nah menurut pembicara apakah peranan meme mengenai virus corona yang bersifat candaan itu justru membuat kita meremehkan ancaman corona itu sendiri Pak yeah. Yeah, terima kasih Mas pertanyaannya menarik Mas Aryo Gusti Chandra ini dari mana nggih kalau boleh tahu isi Jogja Solo Pak Solo Pak, ini mahasiswa saya tuh. Mahasiswa, Pak, ya. Berarti kalau nanti kalau tanyanya nggak kritis, nilainya jelek ya. Iya, Pak. Oke, Aryo. Oke, pertanyaannya. Jadi gini, memang kadangkala tadi saya sudah sebutkan bahwa bidang DKV itu perlu literasi, kemudian perlu edukasi, kadangkala di belantara bebasnya kita di dunia online ya, internet, medsos dan sebagainya itu kadangkala tadi si pembuat meme atau yang share itu saja ya. Kadangkala tidak dapat, tapi yang share kadangkala tidak memikirkan dampaknya.
ini tidak terkait dengan corona. Banyak yang meme-meme yang sifatnya hoax, prank, dan sebagainya itu karena satu mungkin saya bisa tambahkan karena mungkin kita memang di era sebebas-bebasnya, era di mana kita bisa ngapain aja di dunia medsos, kita bisa apapun yang itu, walaupun pasti nanti ada risiko atau konsekuensi dari itu. Jadi kadang-kadang kita lupa, baik yang membuat meme atau yang nge-share, itu kurang bijak atau mungkin tidak menyaring dulu apakah informasi ini benar, salah, atau mungkin bisa ada orang lain yang tersinggung dan sebagainya. Itu perlunya tadi literasi di bidang DKV. Jadi kadang-kadang mungkin dari pembuat konten atau yang nge-share meme tadi yang tanpa sadar bahwa meme itu bisa miskomunikasi, bisa diterima oleh masyarakat yang mungkin literasinya atau mungkin kemampuan literasinya belum sesuai, jadi miss. Jadi melihat meme itu kadang-kadang, oh berarti virus corona itu tidak membahayakan, tidak, kita semua tidak bisa tertular, dan sebagainya. Itu kadang-kadang memang kita harus bareng-bareng untuk belajar, untuk edukasi dan literasi baik di dunia nyata maupun di online atau medsos. Itu kadang-kadang ada dua sisi mata uang, kadang-kadang niatnya bagus tapi tidak memberikan dampak lanjutannya, jadi malah sifatnya meremehkan. Itu memang agak susah di dunia online, kita tidak bisa memilih siapa yang baca, tidak bisa memilih siapa konten ini yang akan di mempengaruhi oleh segmentasi masyarakat. Mungkin ke depan kita bareng-bareng lah. Jangan, mungkin kalau nge-share agak dipikir dua kali lah. Jangan terlalu cepat. Wah nih saya baru pertama kali ini langsung share-share gitu. Padahal setelah itu kontennya bisa salah, bisa menyinggung perasaan orang lain, mungkin ada misinformasi, atau mungkin lebih hoax, dan sebagainya. Itu memang perlu bareng-bareng belajar tentang itu. Oke, terima kasih Mas Aryo. Iya Pak, makasih. Oke, semoga bisa menjawab Mas Aryo. Lanjut pertanyaan terakhir nih Pak, menarik ya, juga ya. Dari Iwayan Sudana. Dalam merancang, pertanyaan gini, dalam merancang desain komunikasi visual, mana yang pertama-tama harus dipertimbangkan? Apakah nilai estetikanya atau pesannya? Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Admin. Selamat sore Mas Iwayan Sudana. Oh, sore Mas. Dari mana nih? Di Gorontalo Mas. Wow, Gorontalo. Tapi namanya kok Bali? Ya, terdampar di sana Mas. Mulai kena lockdown atau termasuk PDP atau apa nih? Kena lockdown. Oh, kena lockdown. Oke Mas Iwayan, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apakah diutamakan nilai estetika atau pesannya? Terus saya bisa jawab dua-duanya Mas. Jadi nggak bisa satu dulu baru enggak, dua-duanya bisa. Jadi walaupun nanti eksekusinya pasti berurutan ya, tapi dalam prosesnya itu bisa saling bergantian, juga bisa berbarengan. Misalnya gini, jadi kalau dari aspek estetikanya mungkin pengennya mau di bentuknya apa, misalnya mau poster, infografis, mau leaflet, mau apa dan sebagainya, itu boleh. Anda estetikanya mau pakai warna apa, huruf apa dan sebagainya. Sambil proses itu Anda bisa mengolah kira-kira pesannya apa ya nanti ya. Nanti, dan itu nanti bisa dalam prosesnya bisa combine, kolaborasi. Kadang-kala orang pengennya estetika dulu, ya boleh. Pengennya mau hurufnya gini, warnanya gini, layoutnya gini, boleh estetika dulu. Tapi setelah itu, tahap selanjutnya, pesannya apa dulu nih? Nah, jadi mungkin menurut saya itu bisa siklus, Mas. Siklus. Bisa pesannya dulu, boleh. Estetikanya belakang, boleh. Atau kebalikannya. Tapi itu sebuah siklus.
siklus ya dalam proses untuk tadi dalam perancangan DKV gitu. Saya kira itu Mas Mayan, semoga bisa terpuaskan jawaban saya. Matur nuwun. Terima kasih Mas. Oke, sebelum lanjut saya ingin mengecek Mas Haris. Halo. Halo, ya suara saya jelas? Oke, jelas Mas Haris. Oke. Tadi mohon maaf Mas, tadi saya ambil alih untuk moderator. Sekarang lanjut ke Mas Haris lagi ya. Baik, iya Mas. Selamat lanjut. Monggo. Oke, saya lanjutkan ke sesi kedua dengan pembicara saudara Mr. Misbahul Islam. Halo Mr. Misbah. Halo. Should I start? Wait a minute. I want to explain a little bit. Okay. Mr. Misbah is Mr. Misbah adalah mahasiswa S3 di jurusan Digital Media Art di Nanjing University of the Art in China. And Mr. Misbah also Mr. Misbah juga seorang multimedia designer dan seorang researcher. Oke. Mari kita panggil Mr. Misbah. Let's welcome Mr. Misbah. Thank you. Thank you. Ul Islam. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Misbah. I am PhD scholar at Nanjing University of the Arts. And today I'm talking about the role of media art and design in response to COVID-19. So this is first time in the history that media art and artistic technologies are so advanced so that they can cope well with such crises like COVID-19. So here are four sectors which affected greatly with the COVID-19, which is health, education, jobs, and living. So we will analyze how digital media respond to these areas make it well. First of all, I would like to tell you what is media art. So digital media art is artistic media that is created, manipulated, distributed digitally. Digital media is example of digital media is like software applications, digital images, digital video, animation, games, web pages, websites, social media, digital data, database, digital audio such as MP3, and apps like AI and interactive apps and electronic books. These are all digital media, and they are playing a great role in today's life. So first sector that is affected greatly with the COVID-19 is health sector. But digital media has performed their role in awareness, monitoring, prevention and treatment. How they make awareness that AI and digital interactive digital dashboard. Dashboard is a combination of different functional softwares that provide up-to-date information about the COVID-19
and it will provide awareness, and it gives monitoring and information about prevention and its treatment. And these are based on AI technologies and big data apps. And they use relational and locational data. What is relational and locational data? They use some, they provide information that which area you are located and how you are near to some affected people or affected area with COVID-19. And it provides you up-to-date information about the affected areas that you can stay away from affected areas. Another role of digital media is that provide online treatment information that people can't go outside, they are locked down in the home, and digital media online application, they provide advice from doctors that you can tell online doctor and chat or even talk to doctors and get advice within less time and resources. So that is a great development of digital media during the COVID-19. Next is health and digital media. Next affected area is education. It was a great, COVID-19 affected greatly on education sector. It was a great paradigm shift that traditional education system can't work effectively during COVID-19, that people can't gather into one place. If they gather, they can be affected by the other people and they can infect other people. So digital media plays a great role. How? They introduce online learning system. In Pakistan, there are already two big universities that are providing online education. One is Virtual University and second is Allama Iqbal Open University. And luckily, I was also part of Allama Iqbal Open University some years before. So how they, and they, these two universities are providing support to other universities to shift their traditional system to the online system. And they are providing software resources and digital media resources to other universities and still they are working. They are not fully, till now, they are not fully equipped with digital media technologies and online learning system. So how they are doing this? They are doing with the online video meetings like Zoom meeting, and they are holding online classes and interactive sessions. But there are still a lot of problems in online system, that they can deliver lecture on through videos. But when there is a situation like scientific learning, so for example, some physics or chemistry experimentation, so they can't fully demonstrate the scientific experimentation to the student of science. At this time, I think digital media can play a very tremendous role. Like provide VR and AR technologies. Using VR and AR technologies, they can perform scientific learning and scientific
experimentation through these immersive technologies. Another area is assessment. What they can do when, how to assess people, because the classroom exam and scientific exam are another thing that can judge exactly the student's ability on certain topic. So for assessment, our digital media designer, they are making such applications and making such classrooms that can be equipped with the latest digital media technologies, that they can assess student according to required knowledge and ability. Another big problem that is facing every third world country is poverty and affordability of digital media technologies. Most of students in Pakistan belongs to some rural areas where internet and computer technologies are not very advanced. So this is a big challenge for every third world government, like Pakistani government, that they are trying to provide students some good internet access and computer or some laptop to students. They can participate actively in online learning system. And here, digital media technologies can play a very great role. Next sector is livelihood and digital media technologies. In epidemic has affect every aspect of life, especially livelihood or living. Digital media art and design technologies, they provide them solution for their everyday life. They provide them up-to-date information about the epidemic, like they provide the dashboard and red zone information of pandemic. And awareness and information about the prevention and treatment of COVID-19. Besides this, they provide online solution for buying and shopping. Now in Pakistan, there is a lot of online buying websites and many existing business, they shifted to online shopping and buying. They introduced their digital media apps to provide their customers through digital technologies. And another sector that has developed greatly recently during COVID-19, that is food delivery system. There is a lot of chains that provide online, they are taking online orders and provide food delivery at very nominal charges. And this is a great development during, and it helped people to prevent themselves from COVID-19. So I think this is a great role of digital media technologies that is playing in current COVID-19 scenario. After livelihood, there is a great sectors, and I think this is the most interesting and most drastically changing area, that is a job in digital media and art
during COVID-19, people can't gather in offices, or it's very hard to perform their traditional way of doing job. So they digital media art and technologies, they provide online job, and they provide them outsourcing of work and freelancing opportunities. So many people, they are doing office, traditional office job, they shifted to online job, and they can work from home or some online place, and they can perform their duties and get proper salaries. And during COVID-19, many big companies like Google, they ask their employees that they can work for 6 months from home, and maybe they are trying to shift this traditional way of working to work from home environment. I think this is a great paradigm shift during the COVID-19. And so during this pandemic, there is a lot of popularity of online jobs. People and countries outsource their design, their media art, their animation jobs and illustration jobs. And they are providing freelancing opportunities, and people are preparing themselves and trying to find job as a freelancer and online. People are homebound, they can't go out, so they are feeling very stressful. During this time, art and entertainment, they are playing a great role to keep people relaxed and focused on their jobs. And in art and entertainment industry, there is a great role of digital media art, so that people are keeping in track, doing their job and other work, and enjoying art and entertainment. Next sector is advertising. Online advertising is a very popular tool. People are getting people are shifting from traditional way of advertising to online advertising. And there are great opportunities for advertisers and for advertising makers who are media art and design professionals. So there is a great paradigm shift to traditional media to online media. Like, people are going to shift from print to electronic and interactive design media and interactive apps. So before, people are doing print design, they are designing posters and printed cards and invitation. Now people in every event, they send electronic invitation, they send electronic advertisement and posters to their target audiences. And that is a great paradigm shift. And there is great big data apps, and they help their audience. They help businesses to reach their specific audience through their big data analysis apps. And design is shifting to user experience design and service design. Like, traditional user was doing a computer-based design. Now a design is shifting to human-centric design. And they design their app, very complex apps and advertisement using user experience and service design principles. So I think that is a great opportunities for students. They can
participate in this great paradigm shift, and they can do do their media art and design related jobs, and they can prepare themselves for future. And this is the start of future era. And I think students and media professional and artists and designer, they should accept this great change and prepare themselves for future jobs, online job, outsourcing, freelancing, and this great paradigm shift to print to electronic and interactive apps era. So what we can learn from this, what we can learn from this pandemic and this paradigm shift, that this opportunity of COVID-19 provide us to stay at home, to think clearly, to think purposefully and focusedly and productively. Because whole world is suffering from the same pandemic, so people are learned to be sensitive to other people's suffering, and they can live with more peace, harmony, and humanity. I would like to thank at the end of my presentation. Thank you, everyone. Okay. Thank you, Mr. Misbah. And pertama-tama saya mau memberikan kesimpulan dulu untuk presentasi ini. Okay, but summary in session two is the first is this is have a achievement of a digital media and design. That is the first is improve awareness of disease and improve the online business, entertainment, advertisement, and increase the creation and innovation, that ability and knowledge. There is have a 4 point in that the first Misbah mentioned is a healthy education, livelihood, and job. Okay, balik ke translate Indonesia. Jadi yang pertama tadi ada penjelasan mengenai 4 poin. Yang pertama adalah tentang kesehatan, pendidikan, mata pencarian, dan pekerjaan. Di dalam kesehatan, yang penting diingatkan oleh Mr. Misbah yaitu mengenai kesadaran dan pemanfaatan atau pemantauan dan pencegahan, dan yang terakhir adalah pengobatan. Dan selanjutnya mengenai pendidikan. Di dalam pendidikan itu banyak sekali perubahan saat terjadi pandemi corona ini, yaitu dari pergeseran paradigma dan dimulai dari pembelajaran online, dan mungkin interaksinya masih sangat beda dengan yang ada di kelas pada umumnya. Dan di sini ada mungkin ada beberapa dinamai pergeseran paradigma, yaitu mungkin kurikulum yang mungkin sebelumnya sudah disiapkan untuk kelas normal dan dilakukan di kelas online itu memang sangat berbeda, dan ada beberapa yang memang mengganti kurikulumnya dari kurikulum yang biasa menjadi kurikulum pembelajaran online. Lalu dalam penilaian
skala penilaian juga banyak terjadi perubahan. Yang sebelumnya menggunakan ujian tertulis ataupun ujian berbasis lab, dan saat ini hanya bisa dilakukan menggunakan mungkin pembuatan laporan, atau mungkin memang hanya dilakukan sebisanya, atau mungkin online. Tes online yang saya tahu juga di Indonesia sudah dilakukan. Terus untuk pendidikan ini juga emang tantangan dalam masalah tersendiri. Lalu untuk mata pencarian di sini emang disinggung adalah yang pertama di zona merah. Di Indonesia juga ada zona merah, itu pertama kali di Jakarta, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti pengurangannya tenaga kerja, atau mungkin bisa dinamai PHK. Yang selanjutnya mengenai mata pencarian, yaitu adanya kurangnya mengenai kesadaran. Untuk kalau misalnya diambil contoh di Indonesia, di Jakarta itu kesadarannya untuk tidak melakukan mudik, seperti itu. Dan yang lainnya di sini ada inovasi juga mengenai pembelian online menggunakan aplikasi. Jadi lebih masif, tapi masih, kalau di Indonesia yang saya lihat masih terkendala karena hanya berpusat kepada satu atau dua aplikasi, yaitu Gojek dan Grab, seperti itu. Dan pengiriman makanan juga. Dan untuk ke pekerjaan yang terakhir, pekerjaan itu di sini banyak sekali dijelaskan mengenai adanya pekerjaan yang memberikan popularitas yang tinggi karena berbasis online. Dan karena itu, untuk pekerjaan ini juga dalam beberapa pekerjaan, mereka menjadikan ini sebagai relaksasi untuk mengurangi tekanan atau emang pressure dari wabah ini. Untuk kesimpulan dalam bahasa Indonesia, saya cukup sampai di situ. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk ke Mr. Misbah. Nanti saya akan bantu untuk translate, atau mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu mau menanyakan langsung dalam bahasa Inggris, juga tidak apa-apa. Saya persilahkan. Atau mungkin ada yang mau menggunakan. Ya, ini ada pertanyaan halo Mr. Misbah. Yes. Have some question from. Yes, please. There is have two question. First from Mr. Bandi Sobandi. The one is how is the comparison of creativity and productivity of student art work in the pandemic era? You wanna ask now, or I can give you two questions.
First, I will reply first question. Okay, okay. How is creativity and productivity? I think this pandemic provide a great opportunities because every people are in their homes and they are free to think and they are free and peaceful. They have a lot of time to think and focus on creativity and productivity. And this pandemic provide them great opportunity to reanalyze the situation and the creative way to cope with this, like if we are thinking about job, so we should think about online job and possibilities of online jobs. And we are thinking about some daily life. We will be more creative and find new solution for during that we can stay safe from pandemic and perform our daily jobs. And there are such a lot I'm talking about media professionals and designers, that there is a lot of design tools available and that are being developed for media professionals and designers, that before that we can't think of that. For example, if somebody want to teach them some design or art or some even some other some language or something else, there is a tool available, Teamweaver. Using Teamweaver, you can see the other person's screen and you can teach them even design or video editing or whatever you want to teach, or even language. You can see their screen and you can guide them step by step using Teamweaver. And this pandemic provides us great opportunities to think differently in our daily life routines and even job possibilities and new creative ways of doing job as a designer or multimedia professional. Yang artinya adalah untuk jawaban dari pertanyaan pertama dari Bapak Bandi Sobandi. Yang pertama adalah memberikan banyaknya kreatif dan produktif untuk mahasiswa seni di era pandemi ini, yaitu bisa dengan tetap dengan melakukan pembelajaran desain, memperdalam pembelajarannya, dan selain itu juga bisa memberikan arahan dan tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan, untuk pencegahan corona ini, dan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah terpapar virus corona, dan juga dengan pengobatan. Di sisi lain juga adanya online job atau pekerjaan yang dilakukan secara online, mahasiswa juga bisa mengikuti online job dan membantu masyarakat yang lainnya, seperti itu. Mr. Misbah, there is the second question is what is the level of effectiveness of learning outcome
using digital media on students during the pandemic and normal time in Pakistan? This is very critical question during this pandemic, because effectiveness of learning is not same as live classroom learning. Is a bit different, especially when involved in some practical and scientific. But as I said, that using immersive technologies like AR and VR technologies, you can go more immersively and more effectively to demonstrate something that is not possible that was not possible before using traditional media technologies. So this is the future technologies, and we are great hopeful that they can replace the traditional way of learning using AR and VR technologies. But as I said, there are some tools, screen sharing tools like TeamViewer. You can share your screen and you can teach them some design softwares or video editing software. That is quite effective, like you are sitting with someone and your teacher is teaching you on your screen. It is like that. So some technologies are very powerful, but still there is a great gap between classroom learning and distance learning or online learning. Okay, thank you, Mr. Misbah. Jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, yaitu mengenai level dari efektif pembelajaran efektif untuk memasuki era digital. Di sini aplikasi sangat berperan penting. Dan saya tambahkan sedikit, di Indonesia juga banyak adanya bermunculan aplikasi-aplikasi dari orang Indonesia sendiri, tidak hanya memanfaatkan aplikasi dari luar seperti Zoom. Dan di aplikasi itu yang ditambahkan oleh Mr. Misbah, yaitu adanya pembelajaran online yang bisa menggunakan seperti layanan video online, video call seperti itu. Jadi bisa melihat share screen dan juga melihat PowerPoint yang ada pada guru atau dosen. Dan akan tetapi pembelajaran ini memang masih mempunyai perbedaan yang sangat tinggi, mungkin dari segi kualitas pembelajaran dan juga keefektifan dalam melakukan pembelajaran. Okay, this is the last question, Mr. Misbah, from Mrs. Tami Miftahul Jannah. Which step for beginner to start in their visual communication design field, and which application are suitable for beginner? You finished question? Sorry? You finished question? Yes. Okay, I will repeat. Need to repeat again or not? Yes. No, it's okay. I want to reply. There are some softwares like some traditional
graphic design softwares that are Illustrator and Photoshop, but during this pandemic, I would like to advise you, there is a great software for screen sharing. The name of software is TeamViewer, Team, T-E-A-M, TeamViewer, View, V-I-E-W-E-R, TeamViewer. Yes. That is a great software for online learning, and that has provided great opportunities. And beside that, I would like to advise you that you have great friends, your online computer friends, that are Google and YouTube. If you want to learn anything, even anything, any software, you should Google it, or you should find tutorial on YouTube. You can learn very quickly, or if you want to learn some, or even you can learn and after teach them using TeamViewer software. I think these are great tools available, and these are almost free, and you can utilize this software to learn effectively whatever you want to learn, great software or whatever. Thank you. Langsung saja saya translatekan, yaitu di sini ada mungkin masih kurang jelas, DEEN viewer, atau mungkin nanti bisa di-share juga di grup mengenai aplikasinya. Dan sarannya adalah, dari yang pertama adalah punya lingkungan atau teman yang mendukung untuk melakukan pembelajaran desain. Yang kedua adalah adanya fasilitas komputer atau mungkin teman tools buat buat melakukan desain. Dan yang ketiga adalah jangan lupa juga ini juga banyak dilakukan oleh desainer-desainer yang lain dengan mencari inspirasi-inspirasi dari YouTube untuk melakukan pembelajaran-pembelajaran mengenai desain. Di sana juga banyak dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Untuk panitia, apakah masih ada waktu? Di sini ada satu pertanyaan lagi. Halo. Halo. Tadi udah 3 pertanyaan ya? Tadi sudah 3 pertanyaan, Mas. Oke. Kalau di grup ini sepertinya dicukupkan, Mas Faris. Oh, iya, sudah. That's all for session 2, Mr. Misbah. Thank you very much. Sebelumnya, Mas, ada materi lagi tadi mengenai donasi yang mau disampaikan? Halo. Maaf sih ya. Iya, kalau aku sebagai rekening yang didonasikan itu rekening yang tercantum. Jadi IC ini berkolaborasi sama Gerakan Indonesia Membantu untuk
berdonasi kepada orang-orang yang kurang mampu dan memberikan beberapa sembako. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berdonasi melalui kami dan Gerakan Indonesia Bantu, silakan saja berdonasi di poster yang sudah tersedia. Juga ada nomor rekening aku atas nama Syafitrin Afifah. Dan sekarang masih dibuka sampai hari ini donasinya, dan besok sudah tutup ya untuk penyaluran donasinya, dan akan kami serahkan kepada Gerakan Indonesia Membantu. Begitu. Terima kasih teman-teman. Sebelum kami lanjutkan, mungkin oleh Pak Basnendar ada kata sepatah kata untuk menutup webinar ini. Sebelumnya mungkin mikrofonnya diamkan. Oke. Oke, terima kasih Mas Haris atas waktu. Ya, oke, mungkin sedikit kata penutup. Mungkin secara umum pandemi ini memang berdampak luas untuk sisi kehidupan kita apapun itu. Tapi satu yang penting semangat untuk beradaptasi, semangat untuk apa ya, membuat virus corona itu sudah selesai, dan semangat untuk melanjutkan kehidupan pasti dengan tatapan tatanan kehidupan yang baru atau yang disebut new normal. Itu memang harus kita sikapi sebagai manusia yang diberi oleh karunia oleh Allah, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan ini seperti sedia kala, walaupun dengan adaptasi atau mungkin penyesuaian-penyesuaian yang kadangkala itu kita harus kita lalui. Terima kasih atas kegiatan ini, kita bisa berbagi ilmu, belajar bareng, bisa bersilaturahmi, sehingga mungkin satu saat ke depan bisa kita lanjutkan lagi silaturahmi di lain waktu dengan situasi yang tentunya yang baru. Terima kasih, Mas Haris. Terima kasih, Pak Basnenda. And next for Mr. Misbah, you have some quotes for the last session of seminar? To say something? Maybe in the microphone. Okay. Yes, at the end of this seminar, I would like to advise new students that they should learn the new technologies and media technologies, because without that you can't survive. And there is a great opportunities for you to learn through distance learning, and there is a lot of resources on internet. Learning resources on internet that they can learn a lot of things and very cheap or almost freely, and they can survive very well during this changing era of COVID-19 pandemic. Okay, thank you, Mr. Misbah. The translation is buat teman-teman mahasiswa-mahasiswa dan pelajar ataupun siapapun, tetaplah untuk tetap belajar, untuk belajar hal baru, khususnya tentang teknologi yang mungkin ke depannya, untuk masa depan kita bisa mempelajari sesuatu hal baru dan bisa dilakukan bermanfaatannya lebih untuk di masa depan dan sekarang. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir dari Pak Sularso, ada sepatah kata. Baik, terima kasih Mas Haris. Saya kira forum pada hari ini berjalan dengan lancar, dan diharapkan ASC kedepannya bisa memberikan sebuah program-program yang tetap menarik
disiplin ilmu apapun AC akan tetap bersama-sama dengan berbagai institusi untuk melakukan kolaborasi bersama dalam tentunya dalam bidang keilmuan, riset, publikasi, ya. Dan diharapkan kedepannya untuk program-program art, ya, visual and performing arts bisa diselenggarakan kembali dan tentunya dengan situasi yang lebih baik, begitu. Dan mohon dukungannya, donasi dari ASC ini akan sangat membantu jika ada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang yang berkehendak untuk melakukan donasi, dipersilahkan. Baik, terima kasih dari saya mewakili dari AC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sula. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon buat teman-teman sekalian untuk membuka atau mengaktifkan kameranya. Yang akan mengambil foto Mas Admin. Baik, terima kasih Mas Haris. Untuk sesi foto akan saya pandu. Untuk teman-teman dimohon open cam. Di sini tertera ada dua room, ya, dua sesi, ya, bukan apa ya namanya ini. Dua wilayah. Nah, nanti satu persatu akan diambil di screenshot begitu. Sudah ready teman-teman? Ya, siap. Silakan. Mulai. 3, 2, 1, cheese. Sudah, Mas Rian? Terima kasih, Pak Basnendar, dan terima kasih, Dr. Misbah. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah berkenan bergabung dalam acara kita ini. Atau mungkin ada teman-teman atau bapak-bapak sekalian yang ingin memberikan pesan-pesan dari acara webinar ini, diperbolehkan. Saran dan mungkin masukan. Mohon Pak Aton, Pak Aton. Pak Aton komentar. Pak Aton komentar, mewakili kampus. Itu Mas Larso, itu Patan aja. Patan aja. Baik. Ya, terima kasih karena ini kan dukungan dan supportingnya ini kan dari ISI juga ini. Ya. Pak Aton bisa menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa lebih baik.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Salam untuk semua peserta seminar ini. Terus terang kami sangat berterima kasih sekali gitu. Di tengah pandemi ini ada aktivitas ilmiah, berbagi ilmu gitu, yang dilakukan oleh sivitas kami. Dan tentu saja ini akan sangat berarti bagi lembaga kami sendiri. Gitu. Khususnya misalkan kepada AC yang sangat banyak membantu, terus terang bagi ISI itu tidak hanya dalam konteks apa paper arts dengan visual performing arts maupun juga termasuk dengan pengembangan jurnal-jurnal kami ya, itu kontribusi yang luar biasa. Saran saya mungkin kalau bisa memang diperbanyak lagi seminar-seminar untuk bidang-bidang seni yang lain ya, karena saya kira kita juga butuh sebetulnya dalam arti model-model pertukaran gagasan seperti ini ya, supaya ini bisa menjadi bagian dari kelengkapan pengayaan wawasan keilmuan kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aton atas masukannya. Akan kita catat dan mohon AC Student Branch untuk mencatat masukan dari ISI ini. Sehingga program yang berhubungan dengan visual performing art bisa diperbanyak kembali. Terima kasih Pak Aton, Pak Basnendar, dan Dr. Misbah. Siap Pak, PR-nya kami tampung. Cukup Mas Farhan dan Mas Haris, silakan untuk di closing. Oke. Okay. Jadi terima kasih buat peserta di sini. Peserta saya masuk nggak? Masuk Mas, masuk. Alhamdulillah. Masuk, hilang. Mas Farhan terputus lagi. Suaranya enggak masuk, Mas. Mas Farhan. Nggih. Mas Farhan. Oke, Mas Rian mohon untuk diwakili. Mas Rian. Nggih. Saya mewakili Mas Farhan selaku ketua dari ST Student Friends. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan di webinar ini dalam hal teknis. Semoga ilmu yang telah di-share dari Mr. Misbah maupun Mr. Basnendar, dosen DKVIC yang sangat baik hati. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan kepada teman-teman, mohon maaf apabila kita semua selaku panitia memiliki kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili AC Student Friends, mohon maaf. Untuk acara webinar ini, kami cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih, AC. Terima kasih. One.